Halo, selamat sore kawan-kawan. Kembali kita ke kebun. Saya lagi di atas sek ini. Perbaiki yang bolong-bolong kemarin, ha. Salah satu contoh gini, ha. Karat semua. Jadi saya ganti. Langsung tambal aja dari atas. Ini contohnya sudah bolong-bolong, ha. Tadi saya membabat di sana. Mana ini? 1, 2. Daerah itulah. Baru sampai di ada kayu-kayu sini. Capek. Ini lahan orang nih yang baru selesai tadi dikerjakan tadi. Ada juga di sana lahan kita kawan, 5 hektar lagi. Paslah di depan juga, depannya. Tapi udah semak-semak kan. Itulah yang ada kayu. Nah ini nih. Nah ini. Yang ada kayu ini nih. Nah, itu lahan kita di situ. Kalau ini sawit kita ini yang udah ditanam 2 tahun lalu lah, ya. Lagi belajar berpasir dia. Tapi udah semak belukar juga nih, ha. Ini lah kondisinya. Harus rajin nyemprot ini, karena saya nggak rajin lagi lah kondisinya, ha. Sini juga nih, 2 hektar sini, kurang lebih 2 hektar juga lah. Jadi 4 hektarnya ini. 5 hektar ini tanahnya, cuma 4 hektar aku tanami. Rencana mau tanam kelapa di tengah, kelapa itu. Kelapa biasa. Inilah kondisinya, ha. Semak belukar semua. Hah. Semangat ada, tenaga kurang. Ya kan? Gitulah kondisi kawan. Ini sawit orang nih. Udah berbuah tapi nggak dirawat, nggak dipanen-panen gitu aja, sayang. Oke dulu ya kawan-kawan, nah inilah kondisinya, kondisi untuk sekarang. Tak lagi nanti 2 bulan lagi, 3 bulan lagi, 2 bulan lagi dapat musim penghujan nih, bulan 10 kan. Sekalipun musim penghujan sudah bisa diatur oleh manusia. Oke dulu ya. Terima kasih.